Aduh, demi apa sih sore kayak film-film siksa kubur? Kenapa lu sih mukanya? Kayak gimana? Eh. Eh, ini suara gue udah bagus belum? Gue nanya. Bohong. Masa kata Ben kayak disiksa kubur? Aku seriusan, udah bagus belum? Klub sendiri. Halo guys, oh gue jadi kayak penyiarnya kalian yang jawab-jawab pertanyaan dari gue ya. Kok cuman segini sih? Apa namanya? Apanya segini? Aduh sinyalnya. Nah, 140 baru bener. Tadi tuh sinyal kalian, guys. Ayo, coba lagi. Patah-patah soalnya tadi. Bangkit. Selamat malam. Jadi hari ini gua mampu membuat lagu nih. Lagunya harus cepat. Lagu spontan kan? Apaan? By the way semuanya kenalin dulu, ini namanya Wanda. Host kita pada hari ini Wanda adalah teman kita dari dulu, dari kecil. Dari sekecil inilah. Lo kenal gue dari tahun berapa sih, Wan? Dari 2013 atau 2014 pertama kali masuk. Kenapa? Ini matanya kenapa? Halo Grace. Nah kita mau bikin lagu ceritanya nih. Mbong nih teman saya nih, si Mbong lagi pengen bikin lagu katanya. Nah kita nih, gue di sini cuma pengen bantuin Bong untuk bikin lagu. Mau dong guys, kita dikasih ide. Cocoknya bawain lagu apa? Bong itu ada cantiknya. Ayo coba kasih gue kisi-kisi mati yang bisa. Jadi hari ini gue nggak sendirian, gue sama Kimbong kita mau bikin lagu ini. Kita kan setiap hari di sini kan selalu bersama ya, isoman jadi banyak curhat nih. Bang, mau tanya dong, pernah mau dilapor polisi nggak sih sama mantan? Haha, kamu diam. Siapa itu? Aldi. Ya, kalau mau jawab jujur, pernah. Tapi kita hari ini, gue bakal nemenin Bong buat nyanyi ya. Ini gue bikin lirik berdasarkan apa curhatan dari Bong aja. Oke. Maunya, you choose the beat one. Mau beat pelan atau beat senang? Beat pelan deh. Oh, pelan ya. Kayak maksudnya mau kayak iya, gitu aja. Iya, gitu aja. Apa adanya.
Ku harap kamu jadi yang terakhir dalam hidupmu, dalam harimu biarkan ku buatmu bahagia. Cukupkanlah semua rasa di hatimu, biar ku genggam erat tanganmu selamanya. Yoi. Tapi itu ngasal ya. Baru pemanasan. Sekarang beneran. Kok keren sih lu, Ki? Apa? Kok keren sih lu, Ki? Ya itu gua cuman, kan gua bilang, Wan, gua kalau enggak ada so sweet, aduh. Jadi Mbak R, gue lagi ciptain lagu buat ini temen gue nih. Gue cuma bantuin aja, dia lagi curhat. Dia lagi curhat ceritanya. Cerita. Hey, gue jadi gue yang canggung. Tadi gue cek-cek, sekarang gue yang canggung maksud. Coba lagi. Aduh, gimana nih? Jangan gitu ah. Ya. Pacaran sama siapa? Sama Wanda. Wanda ini temen gue dari SMA, Mbak R. Gak mungkin. Sahabat aku. Yes. Gue jadi kelum, Bang. Gue gak bisa, gue kalau di kayak gini-gini sama gue ya. Apa? Lu dulu ya. Ini buat oke. Tuh, gapat. Aku melihatmu. Kau sedang nyanyi dulu, Bong, baru ketawa. Kau sedang apa ya? Kita undang si Aldi aja yuk, Bang Aldi. Ayo, Warna. Ayo, daripada hey, saya ini lagi canggung ini, jangan digini-giniin. Gimana cara ngundang si Aldi? Oh, harus gue mulai ya, nanti gue undang si Aldi ya. Oke. Oke. Yo. Dah. Dah.